Tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin nomor urut 3 Muchiar Awan mengaku siap untuk debat perdana calon wali kota yang digelar KPU Kota Banjarmasin di Gedung Chandra Belitung Sabtu malam. Ketua tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin nomor urut 3 Muchiar Awan, Muhammad Sodik, mengaku tidak ada persiapan dan strategi khusus pada debat perdana nanti. Namun sejumlah materi debat sudah mereka pelajari. Sementara Sodik juga berharap di debat perdana ini paslon nomor urut 3 Muchiar Awan bisa melaksanakan debat dengan lancar dan tentunya bisa memberikan sesuatu kepada warga Banjarmasin. Untuk persiapan debat pada malam hari ini, pasangan Pak Haji Muhyar dan Pak Awan Subarka insya Allah siap mengikuti debat. Kemudian untuk strategi, sebenarnya tidak ada strategi khusus yang kami siapkan. Semuanya berjalan secara alami saja. Insya Allah debat pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan paslon nomor 3 bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat Kota Banjarmasin. Debat calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin rencananya digelar 3 kali. Untuk debat pertama khusus untuk calon wali kota, kedua khusus untuk calon wakil wali kota, dan ketiga secara bersama-sama. Zenfa Lepi, Duta TV, Banjarmasin.